Projek pembinaan pusat penjaja Kota Sentosa bakal merancakkan lagi pendapatan masyarakat di kawasan sekitar. Ia akan tampil dengan ruang yang lebih selamat, tersusun dan mesra pelanggan. Memang benar kalau kita punya penjaja ini, dia berniaga, tidak itu tempat susah. Niaga pun jadi susah. Jadi ini kita buat tempat yang tetap. Saya tengok tadi dia punya atap pun retractable. Boleh buka katup, buka katup, buka katup. Mana ada market itu macam. Jadi kita sudah ada satu building yang begitu baik sekali, cantik juga untuk orang makan. Dalam pada itu, menurut pengerusi Majlis Perbandaran Padawan Insinyur Loh Ker Chiang, projek yang bernilai 2.4 juta ringgit itu akan dijadual siap pada Julai 2022. The total size of this hawker center is 1614 meter square. And this project is a special gift by GPS government to the hawkers of Kota Sentosa.